Singkat saja. Satu hal yang paling mahal yaitu adalah persatuan dan paling ditakutin oleh siapapun orang-orang yang punya niat jelek terhadap Islam. Kita dengar satu statement persatuan dari tokoh kita, ulama kita, panutan kita, imam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Bahtiar Nasir, Habib Ali Bagil, Dr. Hasan Haikal, kita semua sepakat tetap bersatu, tetap bersaudara, tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negara tercinta Republik Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu kalimat, Ustaz. Ya, NKRI itu tidak bisa harga mati kalau persatuannya belum harga mati. Insyaallah. Jadi belum, persatuan yang dimaksud pertama adalah umat Islam. Dan umat Islam harus dimulai persatuan dengan para ulama dan habaib. Dan saya mudah-mudahan dimampukan Allah untuk istiqomah, tunduk di bawah kepemimpinan ulama dan para habaib. Insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Saudara, NKRI harga mati, tapi jangan lupa Al-Qur'an dan Sunnah juga harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.